السلام عليكم. Terima kasih kepada semua penonton yang menonton video saya. Terima kasih kepada semua subscriber. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki. Hari ini saya ingin kongsikan cara memegang rekti. Pertama, jika kita menggunakan tepi untuk melawan senjata tajam, kita pegang begini. Mengapa kita pegang begini? Kerana jika kita ingin menahan contohnya pedang, pedang itu tidak kena tangan kita, tidak kena jari kita. Jika pedang sengit atau pedang melintang, tidak kena tangan kita. Jari dan tangan kita selamat daripada senjata tajam. Jadi kita pegang begini. Pedang akan kena jari kita. Dan jika kita pegang begini, juga akan kena jari kita. Jika keadaan pedang itu sengit. Jauh begini, jauh pedang sengit, jauh selamat jari kita daripada mata pedang. Ya. Kita pedang begini, kemungkinan mata pedang akan kena ibu jari. Tidak akan memegang ini, tidak akan pegang ini, kita pegang ini di bawah. Jadi walaupun pedang sengit, jauh daripada jari kita untuk merangkap pedang atau golok ataupun senjata tajam. Untuk melawan senjata tajam. Lagi satu, menangkis. Jika kita ingin menangkis senjata tajam, kita pegang begini. Karena mata pedang jauh daripada tangan kita. Jika kita pegang begini, senjata tajam itu mungkin mengiris tangan kita karena besi tepi ini kecil.
jarakkan begini lebih selamat daripada gini. Akan kena tangan kita. Ya, orang yang menggunakan pedang itu tentulah cerdik, tentulah cerdik. Pedang ini dia akan menyingitkan senjata anda dan mengiris tangan kita. Jadi kayak gini. Ya, lebih. Dua cara memegang peti melawan senjata tajam seperti pedang dan golok. Ya. Pertama begini supaya jauh daripada jari kita. Kedua begini supaya jauh daripada lengan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.